Ya, Lugo Corner di video kali ini gue mau memperlihatkan perubahan atau penambahan pada manor saat manor kita itu dinaikkan levelnya ya. Untuk melihat perubahan atau penambahan pada manor itu kita bisa lihat di sini ya, di manor rumah ini. Terus kita pilih yang paling bawah. Nah, di sini untuk pagar dulu ya, kita lihat untuk pagar dulu. Oke, di sini gue mau memperlihatkan aja ya. Gue gak bakal banyak ngomong. Menurut kalian, pagar mana yang paling bagus? Menurut gue sih ini ya. Nah, ini gue lebih suka yang ini lebih modern sih. Dan juga di pinggir-pinggirnya ini ada daun merambat gitu ya. Jadi lebih apa ya? Lebih fresh gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita lihat untuk lahan bertani ya. Ya, untuk lahan bertani itu di sini ada dua. Kita bisa kosongkan atau kita pakai lahan tani ini. Kalau kita kosongkan kayak gini ya tampilannya ya. Nah, kayak gini kosong. Selanjutnya di sini ada bangunan-bangunan kayak gitu. Di sini untuk pertama itu ya rumah pohon ya. Tapi kita bisa kosongkan kayak gini atau kalian bisa pakai garasi. Garasi ini kebuka pas level berapa ya? Pokoknya bakal muncul di manor tinggi lah ya. Antara 9 atau 10 gitu. Kayaknya untuk garasi ini munculnya di manor 11 sih. Nah, ini untuk garasi pertama. Dan garasi di level 12 itu kayak gini, lebih bagus ini, lebih apa ya? Ya lebih gede. Terus di sini di atasnya ada tempat helikopter. Entah itu bakal ada kah helikopter atau cuma ya gitu aja sih, cuman buat keren-kerenan aja. Ya gitu aja sih untuk penambahan-penambahan di manor ya. Dan di sini untuk level manor gua sekarang adalah level 12 ya. Dan di sini gue bisa naikin lagi ke level 13, tapi level gue harus 95 dulu. Ya mungkin gitu aja sih untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton. Gue Kora, bye dadah.